Sejak pagi seluruh aktivitas dan kesibukan warga Kota Denpasar dan Bali secara umum telah dihentikan. Yang nampak hanyalah jalan-jalan kosong tanpa lalu lalang kendaraan seperti Jalan Sutomo, Gajah Mada, Setiabudi yang setiap harinya selalu macet. Seluruh umat Hindu yang ada di Bali, khususnya Denpasar, tetap tinggal di rumah masing-masing untuk melaksanakan catur berata penyepian, yakni amati geni atau tidak menyalakan api, amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak bepergian, serta amati lelanguan atau tidak menikmati hiburan selama 24 jam. Dari pantauan seputar Desa Pemecutan Kaja, tepatnya di wilayah Banjar Balun, Panti Gede, Panti Sari, dan Banjar Grenceng, Kecamatan Denpasar Utara, nyaris tidak ada aktivitas yang berarti semuanya hening dan sunyi. Sesekali nampak pecalang dari masing-masing banjar yang dibantu oleh Bankamdes berkeliling memantau pelaksanaan nyepi di setiap rumah dan sudut jalan. Seluruh rangkaian catur berata penyepian diakhiri pada keesokan harinya atau ngembak geni yang biasanya dilanjutkan dengan saling mengunjungi antar sanak keluarga, sahabat, dan kerabat. Joko Andika, Bali TV.